Assalamualaikum semua. Hai dan salam sejahtera. Nama saya Najmi dari ASIS. Seperti biasa, minggu ini kita ada banyak berita permainan video. Jadi, tempoh melengkapi masa, mari kita ke berita yang pertama. Sony minggu ini akhirnya mengumumkan secara rasmi bahawa fungsi untuk menukar nama pengguna PSN akhirnya tiba. Melalui fungsi tersebut, pemain berupaya untuk menukar nama pengguna secara percuma untuk pertama kali. Namun penukaran seterusnya akan dikenakan cas sebanyak RM40 tetapi bagi pelanggan PlayStation Plus hanya RM20 sahaja. Selain itu, Sony minggu ini juga mengumumkan bahawa mereka akan melancarkan bekas PlayStation 4 baharu iaitu PlayStation 4 Starter Pack yang menyertakan PlayStation 4 Slim berstorankan 1TB bersama permainan FIFA 19 dan Overcooked 2. Bekas tersebut akan dijual bermula 26 April ini dengan harga RM1,449. Selain itu, Sony juga mengumumkan alat kawalan DualShock 4 dengan warna hijau Alpine yang mana ia juga bakal tiba 26 April ini dengan harga RM249. Activision minggu ini mengumumkan bahawa permainan Sekiro Shadows Die Twice yang baru sahaja dilancarkan Mac lepas telah terjual melebihi 2 juta salinan dengan hanya tempoh masa 10 hari sahaja sejak ianya dilancarkan. Kami juga sebelum ini telah pun membuat ulasan permainan ini di mana anda boleh membaca dan menontonnya di access.com. Bersempena dengan Star Wars Celebration 2019, EA dan Respawn Entertainment minggu ini mengumumkan permainan Star Wars Jedi Fallen Order bakal tiba tahun ini. Menurut EA, permainan ini akan memfokuskan bentuk aksi secara penceritaan yang memfokuskan seorang watak padawan muda, Cal Kestis, di mana beliau perlu meneruskan hidup selepas insiden Order 66. Permainan ini bakal tiba di PlayStation 4, Xbox One dan PC pada 15 November ini. Minggu ini, Metronomic iaitu pembangun permainan dari Malaysia berkongsi satu video acara baru buat permainan pertama mereka iaitu No Straight Roads. Melalui video tersebut, mereka memperlihatkan sebilangan bentuk permainan bersama-sama dengan adegan penceritaannya. Menurut Wan Hazmil, pengasas bersama studio tersebut, No Straight Road bakal tiba tahun ini di PlayStation 4 dan PC. Melalui kenyataan rasmi oleh Square Enix yang mana ianya kini telah pun dipadam, mereka bakal membawa permainan Octopath Traveler untuk PC melalui Steam pada 7 Jun ini. Octopath Traveler sebelum ini adalah permainan JRPG yang dilancarkan di Switch dan mana kini tampaknya versi PC bakal tiba tidak lama lagi. Bercakap berkenaan PC dan Steam, Sega mengesahkan bahawa Yakuza Kiwami 2 akan dilancarkan di PC pada 9 Mei 2019 ini. Permainan tersebut kini sudah pun boleh diperatepah di Steam dengan harga bermula RM125. Manakala di arena permua pula, Bandai Namco minggu ini mengumumkan permua Very Little Nightmare akan dilancarkan di peranti iOS. Ianya merupakan permainan versi permua berdasarkan permainan Little Nightmares yang dilancarkan beberapa tahun dulu di konsol. Dari segi informasi lain, Bandai Namco tidak berkongsinya lagi. Beralih kepada isukan, bermula minggu ini, pusingan kelayakan untuk kejohanan Fortnite World Cup akan bermula secara berperingkat buat mode solo dan duos. Bagi kedudukan Asia, hanya terdapat 10 tempat sahaja yang bakal melayakkan diri ke pusingan akhir yang bakal berlangsung Julai ini di mana wang hadiah terkumpul adalah sebanyak RM120 juta Malaysia. Manakala Shopee iaitu gedung atas talian yang terkenal di Malaysia minggu ini mengumumkan bahawa mereka kini menaja pasukan isukan Mobile Legends Bosku. Dengan penajaan ini, pasukan tersebut kini bukan sahaja mempunyai kedai atas talian yang menjual produk rasmi mereka di Shopee, malah kelak Shopee akan mengadakan pertandingan Mobile Legends untuk umum bersama-sama dengan pasukan Shopee Bosku. Les Copak minggu ini mengumumkan filem terbaru mereka iaitu Upin dan Ipin Kresiaman Tunggal telah mengutip RM25 juta Malaysia selepas 21 hari ia ditayangkan dengan jumlah penonton seramai 2 juta orang. Kutipan tersebut menjadikan filem tersebut sebagai filem animasi dengan kutipan tertinggi buat pawagam tempatan di Malaysia. Manakala Disney pula minggu ini mengumumkan bahawa platform penstriman mereka iaitu Disney Plus akan dilancarkan pada 12 November ini. Namun pelancaran tersebut adalah terhad dan bagi negara Asia ianya bakal tiba seawal tahun 2020. Manakala bagi harga langganan pula ianya berharga sekitar RM29 untuk sebulan dan RM289 untuk setahun. Jadi setakat itulah berita permainan video untuk minggu ini. Untuk hadiah setiap bulan mingguan, komen permainan akan dipamerkan di skrin sekarang. Bagi anda yang lain, anda masih lagi boleh menyertai dengan hanya meninggalkan komen di asir.com.
Untuk pelbagai lagi berita pembenaran video di dalam dan luar negara, jangan lupa untuk melayari aksi.com dan melanggani saluran YouTube kami. Saya Najmi Tasis, jumpa lagi pada masa akan datang.